Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada segmen video kali ini. Nah, ini durang sekali guys. Yang penting saya dan sahabat selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini sudah lama sekali saya tidak memberikan oh my god, terhadap PS yang sudah ukurannya lumayan XL guys, aduh XL. Nah, jadi saya akan memberikan, saya sudah menyiapkan. Ini mohon maaf sedikit jorok nih guys. Nah, saya sudah menyiapkan daripada medianya, ini cacingnya tolong besar sekali guys. Nah, ini pakan-pakan yang saya suka sekali ini menggunakan media ini. Jadi daripada kita banyak durarin guys, nah kita lihat samberan cacing ini guys. Wah, gabus ya guys, aduh. Saya akan masukkan guys. Oke, saya akan masukkan. Mantap guys, sekali lahap. Nah, yang bikin saya suka guys daripada YS ini guys, bisa dilihat guys. Nah, ini siripnya gondrong guys. Ini korban cacing. Korban cacing, korban ulat Hong Kong guys. Nah, yang saya berikan. Nah, jadi kondisinya jadi seperti ini guys. Nah, siripnya gondrong kayak gini guys, bisa dilihat guys. Nah. Okay. Jadi siripnya itu bisa gondrong. Nah, ini sangat, saya sangat suka sekali melihatnya ini karena saking gondrongnya gitu guys siripnya itu. Cacingnya tuh barusan sudah dilahap, mau lihat sang gondrong ya guys ya. Nah, ini karena saya sudah lama sekali tidak membuat video mengenai cacing tanah yang saya sangat suka sekali untuk memberikan makan terhadap tanah atau gabusnya guys. Oke sahabatku, mungkin di segmen video kali ini singkat cerita pemberian makan cacing tanah untuk yellow sandworm. Saya akhiri guys, terima kasih yang sudah support, yang selalu stay di video saya ucapkan terima kasih. Terlupa saya doakan, semoga sahabat-sahabatku semua diberikan kesehatan, kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.